Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pens TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Di akhir cerita Takdir Cinta yang kupilih episode sebelumnya, alur ceritanya pasti sangat membuat kita semua penasaran ya guys. Apakah Nopia yang penasaran tentang apa yang akan Jeffrey katakan akan segera mengetahui apa yang akan Jeffrey katakan? Karena Nopia sangat penasaran dan terus kepikiran tentang hal itu. Dan pada episode malam ini kita akan mengetahui apakah Jeffrey akan mengatakan kepada Nopia tentang hubungan Hakim dan Tami. Karena Nopia akan menanyakannya kepada Jeffrey. Di episode malam ini juga kita akan mengetahui apakah Ben akan katakan kepada Tami kalau alat penyadap yang dipasang di mobil Tami itu sengaja dipasang untuk memata-matai Tami. Dan pada video kali ini Mimin akan membahas apa saja yang akan terjadi episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Untuk itu jangan di skip videonya ya guys, tonton video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya, Nopia mengajak Hakim ke makam ayahnya. Jeffrey pun kebetulan datang ke pemakaman tersebut. Dan setibanya di makam ayahnya, Nopia terlihat sangat bersedih ketika mengingat kejadian dan kenangan di masa lalu bersama almarhum ayahnya. Sementara Jeffrey saat itu hanya bisa menyaksikan kesedihan Nopia dari kejauhan. Jeffrey juga ikut merasakan apa yang sedang Nopia rasakan saat ini. Dan tak lepas dari perasaan bersalahnya yang sudah membuat Nopia harus kehilangan ayahnya. Sementara di adegan lainnya, Tami sepertinya sangat penasaran dengan alat penyadap yang sebelumnya diberikan oleh Joe kepadanya yang Joe dapatkan dari montir mobil Tami. Tami pun membawa alat penyadap tersebut dan berusaha mencari tahu siapa sebenarnya orang yang sengaja memasang alat penyadap itu di mobilnya. Tami pun sempat menanyakannya kepada teman sekantornya, namun Tami tidak mendapatkan jawaban yang pasti karena memang mereka tidak tahu menahu tentang alat tersebut. Tami pun sepertinya merasa curiga kalau alat penyadap itu sengaja dipasang oleh Jeffrey. Kemudian Tami mencoba menanyakannya kepada Ben. Ben terlihat sangat terkejut saat Tami menanyakan tentang alat tersebut. Ben juga tentunya sangat bingung jawaban apa yang harus Ben katakan kepada Tami. Karena tidak mungkin ya guys, Ben bilang kalau alat penyadap itu sengaja dipasang untuk menyelidiki dan memata-matai Tami atas permintaan Jeffrey. Sementara di adegan selanjutnya, Jeffrey bertemu dengan Nopia dan juga Hakim. Saat itu Nopia yang masih penasaran dengan apa yang akan dikatakan Jeffrey saat di kantin sebelumnya akhirnya menanyakannya kepada Jeffrey. Pertanyaan Nopia tentunya membuat Hakim panik, takut, dan ketar-ketir. Karena takut jika Jeffrey akan membongkar hubungannya dengan Tami. Sementara Jeffrey terlihat sangat bingung untuk menjawab pertanyaan dari Nopia. Karena seperti yang kita tahu pada episode sebelumnya ya guys, Jeffrey membatalkan niatnya untuk jujur kepada Nopia karena dirinya tak mau menambah kesedihan Nopia. Karena hal itu ada kemungkinan Jeffrey akan mencari alasan dan tidak akan jujur kepada Nopia. Namun di episode selanjutnya, Nopia dipastikan akan mengetahui tentang semua kebohongan Hakim dan Tami kepadanya. Lalu bagaimana dengan Tami? Apakah Tami akan segera mengetahui siapa sebenarnya orang yang sudah memasang alat penyadap di mobilnya? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran.
Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih untuk episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.